Halo pemirsa Cokro TV. Saat ini saya bersama dengan Bung Adi Prayetno melalui Zoom. Bro Adi, selamat datang ke Cokro TV. jawab ya, terima kasih Bang undangannya. Ya, ini kita kan baru saja men, apa? Tahu bahwa MK sudah memutuskan ya menolak gugatan 01 dan 03. Nah, pertanyaannya kemudian what next ini? What next ini macam-macam bisa bagaimana dengan karir Anis, bagaimana dengan karir Ganjar ya nasibnya mereka bagaimana gitu. Terus soal Pak Jokowi eh, dan Gibran hubungannya dengan PDIP, dengan Hasto, terus parpol-parpol pengusung 01 dan 03 ini gimana? Apakah merapat ke 02 atau bagaimana? Gimana menurut Bung Adi ini? Satu-satulah kita sisir Ya saya kira memang setelah MK uh, mengumumkan putusan akhir dari sengketa hasil pemilu kemarin ini kan menjadi penanda bahwa pilpres itu sebenarnya 100 sudah selesai. Hmm. Jadi Prabowo dan Gibran ini sangat layak menyandang sebagai capres dan cawapres terpilih dalam kontestasi pilpres di 2024. Kemarin misalnya setelah KPU mengumumkan Gibran unggul dengan Prabowo Subianto, itu kan publik menganggap Pilpres belum sepenuhnya selesai. Hmm. Karena masih ada sengketa hasil yang dilayangkan oleh satu dan tiga. Meski saya mengatakan setelah KPU mengumumkan Prabowo dan Gibran itu unggul dari Ganjar dan Anies Baswedan, Pilpres sudah selesai banyak yang protes. Hmm. Karena saya punya argumen sebenarnya, Bang. Mungkin bagi tim hukum, bagi Ganjar Mahfud, Anies, dan Muhyiddin nggak selesai, tapi, kalau melihat kecenderungan rata-rata umum partai pengusungnya, itu sudah selesai dan wassalam. Itu kan terbukti dari pernyataan Surya Paloh yang menyatakan menerima hasil keputusan KPU dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang. Tak lama setelah itu, PKS, kemudian PKB, juga mengungkapkan hal yang sama menerima hasil keputusan KPU dan memberikan selamat sekalipun hmm. mereka terus berproses di apa namanya di Mahkamah Konstitusi, belum lagi soal P 3 yang saya kira Sandi pernah ke rumahnya Prabowo Subianto, kemudian hmm. Pak Mardiono juga datang ke halal bihalal grupnya TKN dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya, pada level elit, pilpres ini sebenarnya selesai sebelum putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 22 bulan April kemarin bagi saya. Nah yang menarik memang diperbincangkan, what's next? Bagi hmm. saya ada kecenderungan partai-partai di kubu 1 dan 3, ada kecenderungan bahwa mereka itu juga punya intensi dan tertarik untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Dari tatapan mata, dari statement-statement, dari gerak-gerik, dari gestur tubuh. Nggak ada yang bisa membantah. Andai tawaran itu diberikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran, bukan tidak mungkin. Partai-partai itu akan berkoalisi dan menjadi bagian dari kubu Prabowo dan Gibran. Makanya saya dari awal mengatakan, jangan terlampau agresif menyerang satu sama yang lain di Pilpres ini. Karena kecenderungan di pemilu kita, itu persaingannya sesaat, Pilpres usai, ditetapkan pemenang partai-partai yang kalah memang sangat kelihatan untuk berkongsi dengan pemenang dan di 2024 saya termasuk yang hakul yakin 100%. Partai-partai di kubu 1 dan 3 punya keinginan untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Itu yang saya kira tidak bisa dibantah. Pertama, dari segi Prabowo Subianto, Prabowo mengatakan setelah ada pengumuman dari KPU dan di berbagai kesempatan selalu mengatakan akan merangkul semua pihak, semua eksponen sekalipun pihak-pihak itu selama ini berseberangan. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, pihak-pihak itu akan diajak bekerja sama untuk membangun bangsa ke depan. Yang kedua, dari kebutuhan dukungan parlemen sampai hari ini, empat partai politik pendukung Prabowo dan Gibran, ini kan kekuatan politik parlemennya hanya kisaran angka 41 persen. Tentu ini tidak kondusif. Supaya dukungan-dukungan politik di parlemen itu kuat, minimal 50 persen plus sekian, maka Prabowo dan Gibran masih membutuhkan minimal satu partai politik yang kuat dan solid, supaya kekuatan politik mereka itu di parlemen juga solid, sehingga keputusan-keputusan Prabowo nanti soal kebijakan apapun yang sensitif, soal kebijakan apapun yang itu penting untuk negara dan bangsa, tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari DPR. Jadi, dalam konteks itulah sebenarnya kebutuhan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah sangat mungkin akan terjadi di kemudian hari oleh karena itu politik kita memang politik yang mutual interesting, dua hmm. saling membutuhkan satu sama yang lain, berfungsi dalam satu kolam koalisi bersama. Saya kira hmm. di membaca kepentingan kepentingan partai, saya membaca hanya PDIP yang rasa rasanya memang tidak terlampau peduli apakah mau diajak atau tidak oleh Prabowo dan Gibran. Makanya mereka sampai hari ini terus menyalak, terus agresif dan mengkritisi bahwa hmm. si pemilu ini adalah Merupakan hasil pemilu yang cukup brutal, dan bahkan mereka itu masih kepetun, kan, menggugat hmm. pencalonan Gibran Raka Raka. Sekalipun pilpres sudah selesai, pasca MK memutuskan soal sengketa hasil pemilu, di luar PDIP P3 ada PKS, PKB, dan NasDem. Sangat mungkin iman politiknya akan goyang-goyang. Nah, itu kalau melihat dari eh, apa kecenderungan partai-partai. Partai-partai dari 01 dan 03 kan semacam itu ya seperti yang anda uraikan, kecuali PDIP ya. Nah ini implikasinya apa kepada Anis dan Ganjar karena kan betapapun itu akan berdampak. Ini belum lagi ini sebentar lagi ada pilkada dan seterusnya ya. Ini Anis ini gimana menurut menurut e, Bung Adi? Kalau saya membaca Anis ini kan sangat tergantung partai politik pengusungnya terutama dan PKS. Hmm. Karena Anies tentu ke depan tidak bisa berdiri sendiri. Anies tidak bisa memutuskan kemana arah langkah politiknya ke depan. Karena apapun judulnya, setelah kalah Pilpres, seakan-akan daya bergen politik Anies ini kan tidak terlampau kuat secara signifikan. Itu yang saya baca. Hmm. Kenapa saya mengatakan bahwa Anies ini sangat tergantung Nasdem dan PKS khususnya? Karena dua partai inilah yang saya kira sejak awal cukup meminati Anies untuk diusung dan disorong menjadi kandidat presiden di 2024. Per hari ini tentu Nasdem dan PKS sudah melihat bagaimana faedah Anies ketika diusung maju pilpres ternyata tidak terlampau memberikan keuntungan yang signifikan. PKS memang naik tapi nggak banyak naiknya. Nasdem juga naik tapi kan tidak berlipat ganda naiknya. Ini kan faedah-faedah yang dirasa tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu bagi saya kemana langkah Anies ke depan ya hanya Anies yang bisa menentukan. Hmm. Karena kekuatan politik Anies bagi Nasdem sudah bisa ditakar. Kekuatan politik Anies oleh PKS sudah bisa ditakar. Satu-satunya yang paling mungkin bisa dibaca, Anies sangat mungkin disorong kembali untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ini tentu untuk merawat stamina politik Anies supaya terus menjadi pejabat publik, supaya terus mendapatkan panggung, merawat bagaimana kekuatan politik Anies di lima tahun yang akan datang, itu tetap terjaga dan mendapatkan proporsi dari pendukungnya yang per hari ini ya relatif limak, ya agak solid. Cuman kan pertanyaannya, apa mungkin hmm. Anis mau? Ini semacam menurunkan level kelas politik Anis yang dari nasional calon presiden tiba-tiba harus kembali ke Jakarta yang saya kira grade-nya itu di bawah kontestasi nasional dan maju di Jakarta belum tentu juga hmm. bisa menang karena begitu banyak nama-nama besar yang saya kira akan siap menghadang seperti Ridwan Kamil, apapun judulnya Ridwan Kamil itu populer di Jakarta elektabilitas dan popularitasnya itu kan 11-12 dengan Anies Baswedan. Tentu ketika disokong dengan mesin-mesin partai yang solid, ya terutama partai pendukung nomor 2 misalnya, kalau betul Ridwan Kamil disorongkan di Jakarta, tentu bukan ancaman yang main-main bagi Anies Baswedan. Kalau Anies ingin maju kembali di Jakarta. Tapi overall bagi saya, Anies kalau bicara tentang pejabat publik, itu sangat tergantung bagaimana karpet merah yang disediakan oleh PKS dan Nasdem. Tanpa itu semua, sulit bagi Anies ya, saya membayangkan untuk mendapatkan panggung politik di masa yang akan datang, mungkin hmm. tanpa itu semua, ya Anies harus berpikir bagaimana terus merawat panggung politiknya. Ini mungkin bikin ormas, mungkin bikin organisasi, atau mungkin bisa menjadi bagian dari kader partai politik tertentu, khususnya hmm. Nadem, ataupun PKS. Karena kalau membayangkan Anies masuk kabinetnya Prabowo, rumit bagi saya, Pak. Nggak ada rumusnya, hmm. <tuh> 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 ya, jadi, jadi itu yang tadi Bung Adi bilang bahwa Prabowo menyatakan diri pengen merangkul itu berarti menurut menurut Anda kemungkinan Anies diajak kecil ya? Ya, yang dimaksud dan Kemungkinan Anies mau juga kecil gitu ya? Ya, dari segi Prabowo yang dimaksud dirangkul tentu adalah elit-elit partai yang saya kira punya kontribusi besar, jejaring besar, hmm. dan dukungan-dukungan politik yang besar terutama untuk mengamankan kepentingan politik lima tahun yang akan datang. Karena bagi bagi Prabowo tentu saja tidak tidak mau kebijakan politiknya itu kan mendapatkan protes dan resistensi terus-menerus. Jangankan akan ekspos ya, akan mengaksentuasi semua kebijakan politiknya. Kalau terus-menerus melawan kekuatan politik oposisi, energinya habis sehingga nggak produktif lima tahun yang akan datang. Jadi yang saya sebut merangkul itu adalah putra-putri terbaik yang saya kira memang harus memiliki jejaring network. Dan backing politik yang cukup luar biasa, terutama ketika dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik tertentu setelah pilpres. Ya rasa-rasanya Anies tidak bisa mengkatalisasi para pendukungnya. Hmm. Jadi Anies sekalipun protes ya pendukungnya juga belum tentu bisa mendukung. Tapi beda kalau yang protes Nasdem, tapi beda kalau yang protes PKS. Mereka punya konstituen, mereka punya anggota dewan, mereka itu punya elit-elit yang setiap hari bisa speak up melakukan perlawanan terhadap kubu pemenang. Tapi Anies kalau mau melawan, ya Anies sendiri yang melawan <laughs> pendukungnya. Hmm. Kan itu yang ya, ya. saya sebut, bahwa sekalipun ada keinginan merangkul pihak-pihak tertentu, yang saya tangkap pihak tertentu itu adalah elit partai, punya kekuatan politik, dan tentu dia punya jejaring dan akses yang saya kira cukup bisa diandalkan oleh Prabowo untuk mengamankan stabilitas politik lima tahun yang akan datang. Inilah yang saya kira memang Anies sangat rumit sebenarnya dibayangkan, karena per hari ini bukan kader partai, jadi hmm. sekalipun Anies bicara, itu tidak bisa mewakili NasDem ketika Anies protes itu juga tidak bisa disebut mewakili PKS. Ya Anies hanya akan mewakili dirinya sendiri. Hmm, ini hmm. yang kemudian menurut saya bagaimana Anies ke depan ya tentu Anies lah yang paling tahu dan tentu sangat tergantung bagaimana tawaran dari PKS dan Nasdem. Hanya kedua partai ini yang kelihatan sejak awal cukup meminati Anies ya sebagai lokomotif garda terdepan yang sering mereka perjuangkan untuk kontestasi politik. Kalau PKB, kalau PKB, Anis, saya kira Anis. lebih Kalau PKB dengan Anies, ya pasca pilpres ini sudah wasalam, karena wassalam bagi PKB betul. sudah tidak ada intensi apapun. Hmm. Pilpres sudah usai, PKB sudah mendapatkan faedah elektoral karena mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Tapi pasca itu, apa keuntungannya? Bagi hmm. PKB, ketika terus bergandingan dengan Anies, tidak ada. Oleh hmm. karena itu, ya, ini adalah kepentingan yang menurut saya sebentar lagi akan bubar jalan karena PKB juga akan fokus untuk bicara tentang soal kemungkinan menyusun kekuatan politik mereka menghadapi pilkada serentak nasional yang akan digelar pada tanggal sekitar di pertengahan bulan November dan hmm. itu persiapannya harus dipikirkan sekarang artinya romantisme sepanjang pilpres ini harus diakhiri harus segera move on harus segera melakukan konsolidasi harus segera memperkuat basis-basis kekuatan politiknya karena pilkada di 540 sekian di seluruh Indonesia ini adalah pertaruhan yang cukup luar biasa tentu. Bagi PKB salah satunya. Karena kepala daerah ini di 2009 yang akan datang akan menjadi ujung tombak untuk memenangkan pertarungan di lima tahun yang akan datang. Jadi itulah yang saya membayangkan, Bang. Soal masa depan Anies bagi saya rumit. Dia ya, tergantung Anies sendiri dan tergantung kalau ada partai yang minat untuk terus mengusung Anies ya. Karena ya per hari ini Anis ini ibarat pemain bola bebas transfer, tidak ada yang berhak Dan Anis bisa suka-suka, boleh berpartai boleh, tak berpartai juga boleh. Tapi praktis setelah putusan MK ini tentu Anis kaki politiknya itu ya seakan-akan sudah tak sekokoh dulu lagi. Basis tentu mulai tercerai-berai karena basis dukungan politiknya dulu kan berbasiskan dukungan partai dan partai tentu sudah mulai bersiap menghadapi pilkada secara serentak nasional. Nah, sekarang kalau Ganjar gimana? Karena kan kalau Anies tadi eh, dia rumit menurut istilahnya Bung Adi karena dia nggak berpartai, terus kemudian partai-partai pengusungnya udah punya agendanya sendiri, jangan-jangan juga punya jagonya sendiri untuk pilkada ya. Nah sekarang Ganjar, kalau kan PDIP belum jelas nih apakah oposisi atau enggak, tapi kan kemarin beberapa waktu lalu di Kompas kan Bu Mega nulis artikel ya, ada artikel di Kompas, opini yang menyiratkan Hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi itu masih nggak harmonis lah gitu. Tapi di sisi lain, Bu Mega mengutus Mbak Puan untuk ketemu Prabowo. Jadi ada sinyal yang seakan-akan ada yang membaca bahwa PDIP mau bergabung ke 02 ke K, apa KIB kalau eh, KIM ya KIM sorry KIM koalisi Indonesia Maju ya kalau Prabowo putus dengan Jokowi, gitu. Jadi, nah, ini dampaknya apa kepada Ganjar ya? Nasib Ganjar ke depan ini. Gimana menurut Bung Adi? Kalau membaca anatomi dan struktur kekuatan politik di PDIP, bagi saya sederhana, Bang. Ini sangat tergantung bagaimana Megawati Soekarno Putri. Hmm. Kalau ada penugasan kepada Ganjar, dimanapun posisinya, saya kira Ganjar akan tegak lurus dan patok nah kalau Ganjar, misalnya, siapa tahu kalau misalnya menjadi bagian dari koalisi pemerintah, diusulkan jadi menteri, ya tidak boleh tidak, itu sebagai bentuk kualitas harus ikut. Meski per hari ini, saya termasuk yang sulit membayangkan PDIP itu akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Ya, sekalipun PDIP ini mengklaim punya hubungan baik dengan Prabowo, mengklaim punya hubungan baik dengan Gerindra. Saya kira itu tidak akan otomatis, karena bukan perkara gampang ya menyatukan dua kekuatan politik yang cukup besar yang kurang lebih sekitar 15 tahun saling berhadapan-hadapan. Apalagi misalnya kita tahu ada barrier di situ yang bisa menghalangi soal koalisi PDIP dengan Gerindra, soal koalisi Megawati dengan Prabowo, ya Jokowi. Itulah yang saya sering saya sebutkan, Jokowi, kemudian Prabowo Subianto Megawati ini kan ibarat cinta segitiga yang rumit. <laughs> karena karena kalau kita membaca kecenderungan publik secara umum ya. Ketika PDP mengatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo, mestinya pertemuan itu segera bisa diwujudkan. Hmm. Nunggu apa lagi? Halal bihalal, waktunya sudah. Ini sudah bulan Syawal, sudah Idul Fitri sudah. Kalau memang sudah sama-sama cocok tidak ada pembatas yang tebal mestinya pertemuan kedua tokoh ini bisa segera diwujudkan cuman saya menduga ada kesan gitu ya bahwa Pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini kan mensyaratkan soal bagaimana Jokowi dengan PDIP. Nah, ini agak rumit. <laughs> Makanya, saya bilang tadi, kemungkinan terjadi cinta segitiga itu di situ. Kalau misalnya Prabowo tiba-tiba bertemu dengan Megawati, pasti publik beranggapan, "Wah, Jokowi ini sudah ditinggalkan, nih, sama Prabowo Subianto." Dan lebih memilih Jokowi, dan lebih memilih Megawati, kan begitu? Perasaan publik kan, dan pada saat yang bersamaan. Kalau per hari ini, misalnya, Prabowo tidak kunjung bertemu dengan Megawati, publik meyakini sepertinya Prabowo sedang menjaga perasaannya, Pak Jokowi juga gitu ya, untuk tidak bertemu dengan Mega. Mengingat per hari ini, Megawati pun belum mau menerima Jokowi untuk bertemu. Ini mm -hmm. yang saya kira between hope, rock and hard place, Bang. Cukup dilematis, yeah, <laughs> makanya yeah. saya membaca kalau hubungan antara Prabowo dan Mega ini ke depan ya sangat tergantung bagaimana hubungannya dengan Pak Jokowi. Kalau hubungan dengan Pak Jokowi itu terus mesra ya sulit saya membayangkan Megawati dan PDIP akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Tapi kalau hubungan Jokowi dengan Prabowo segera berakhir bulan madunya tak lama setelah tanggal 20 Oktober peralihan suksesi kekuasaan ini berakhir hmm. tidak mungkin PDIP itu juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah entah dengan cara apapun karena koalisi pemerintahan itu kan tidak harus dari menteri mungkin koalisi-koalisi di tempat yang lain mungkin soal pilkada mungkin hmm. soal komposisi di parlemen kan alat-alat kelengkapan dewan saya kira masih layak untuk diperbincangkan per hari ini memang undang-undang MD3 mengatakan bahwa pemenang pilek itu otomatis akan menjadi ketua DPR dengan catatan itu tidak diubah. Kalau undang-undang MD3-nya diubah, ya PDIP juga harus berusaha keras seperti 2014 yang lalu. Hmm. Kan 2014 yang lalu PDIP pemenang sebagai pileg, tapi ketua ya. DPR Golkar itu efek hubungan tidak harmonis ya antara pemenang pileg dan kekuatan parlemen saat itu. Hmm. Nah dalam dalam konteks ini bukan tidak mungkin jembatan pengertian antara PDIP dan Gerindra itu titik temunya soal kepentingan di parlemen. Oh hmm. ya, Undang-Undang MD3 tidak diubah sehingga PDIP yang pemenang pileg ini tetap akan mendapatkan jatah Ketua DPR. Kan itu juga bagian bentuk dari kompromi. Alat-alat kelengkapan Dewan yang lain, siapa yang harus jadi pimpinan MPR, siapa yang harus jadi Ketua Banggar, siapa yang jadi alat kelengkapan Dewan gitu ya. Itu yang saya kira juga bagian dari kompromi-kompromi politik yang saya kira juga strategis untuk diperbincangkan. Termasuk misalnya kepentingan-kepentingan kepala daerah ada kecenderungan partai-partai ini basis-basis politiknya yang solid ya itu tidak saling mengganggu satu sama yang lain hmm. jadi saling bersinergi dan saling mengamankan kepentingan politiknya bang saya khawatir itu juga bagian dari klausul pembicaraan-pembicaraan politik ya antar elit karena pilkada ini kan serentak lebih dari 500 kabupaten kota dan provinsi cukup melelahkan maka cara yang paling mungkin supaya pilkada ini win-win solution ya selesai pada level elit kalau di basis merah ya merah harus dipersilahkan untuk menang. Kalau di basisnya coklat misalnya dipersilahkan coklat yang harus menang dan begitu pun seterusnya bagi partai-partai politik yang lain yang tertarik untuk melakukan kongsi-kongsi politik kan jangan-jangan di situ pembicaraannya. Hmm. Jadi kongsi politik itu tidak melulu harus menjadi bagian dari koalisi di kabinet. Hmm, Oke. Okay. Nah ini kalau kalau ini poin menarik nih karena yang tadi saya sebut soal bahwa di berita kompas itu kan dinyatakan bahwa bu mega mengutus mbak puan untuk bertemu prabowo nah ini apakah ada kaitan dengan posisi ketua dpr yang tadi anda sebut jadi maksudnya jadi artinya nggak melulu soal kabinet nggak melulu soal ganjar apa soal posisinya ganjar bagaimana gitu ya tapi ya ini soal posisinya mbak puan sendiri justru gitu ya kalau itu saya nggak Tahu persis ya, Bang. Tapi yang jelas, pembicaraan-pembicaraan hmm. elit ini pasti all in. Ada silaturahmi, ada persahabatan, ada perkawanan, ada kepentingan-kepentingan politik yang pastinya juga akan dibicarakan, lah. Apapun itu, kepentingan soal kemungkinan koalisi, kemungkinan soal supaya undang-undang MD3 itu tidak direvisi. Kenapa soal undang-undang MD3 ini saya singgung? Karena beberapa waktu yang lalu, Hasto, menurut saya, cukup keras pernyatannya. Jangan sampai ada upaya untuk mengubah undang-undang MD3 Karena itu akan menimbulkan kegaduhan dan keributan Itu hasto itu kan warning hmm. Hari ini jatah ketua DPR itu pasti jatuh kepada PDP Dengan catatan undang-undang MD3 yang nggak diubah Tapi kalau mengacu pada 2014 kan diubah Sama kubunya Prabowo Yang saat itu menang kekuatan politiknya di parlemen Presidennya memang Jokowi PDP pemenang pilek tapi undang-undang MD3-nya diubah dan kemudian pimpinan DPR-nya saat itu ya diberikan kepada Golkar. Wakilnya dari PKS, wakilnya ada juga dari Gerindra dan seterusnya dan seterusnya. PDIP tidak mendapatkan apapun saat itu. Jadi pembicaraan-pembicaraan elit di samping nuansa persahabatan, perkawanan, tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya politik taktikal apapun itu. Mungkin undang-undang MD3, mungkin soal komposisi parlemen, mungkin soal bagaimana kepentingan politik di masa yang akan datang menjadi bagian dari kongsi politik pemerintah. Saya kira itu pasti adalah sesuatu yang niscaya. Cuman memang tidak pernah diumbar ke publik. Yang dibicarakan adalah ini demi persatuan bangsa dan negara, politik gotong hmm. royong, politik kerjasama. Tapi di panggung belakangnya pasti ada saya sayun yang dibicarakan. Sayun <laughs> <laughs> sayun istilahnya menarik itu. <laughs> Cion-cion itu bagi pemirsa yang nggak akrab dengan istilah itu istilah pesantren sebenarnya itu. Bum Adi ini kan alumni pesantren, jadi ada pokoknya ada sesuatu lah gitu. Terus tadi saya mau kembali ke soal tadi soal ini masih terkait dengan what next ya setelah keputusan MK terkait dengan ini hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi dan Gibran kan barusan saya membaca eh berita yang bilang bahwa PDIP tegaskan Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari partainya gitu. Terus eh ini dari yang mengatakan ini kepala mahkamah apa? Mahkamah kehormatan eh lah, gitu ya, semacam itu di PDIP. Nah, terus Gibran menjawab ya kalau mau pecat pecat aja katanya gitu. Jadi ini hubungannya kelihatannya memang apa ya masih tetap tegang ya, masih tetap panas. Ya ini kan juga bagian dari eh, apa dari narasi yang juga dikemukakan Mas Hasto ya tentang eh, Jokowi yang dianggap sebagai apa ya ingin membakar rumahnya sendiri terus Gibran yang seperti apa eh, sopir mobil yang itu loh mobil yang nabrak di jalan tol, di tol, tol. iya <laughs> kena macam itulah jadi narasi-narasi yang memang eh, memposisikan Pak Jokowi dan Gibran itu sebagai sesuatu yang sebagai sosok yang antitesanya anti antitesanya PDIP lah gitu. Kalau menurut Bung Adi nih prospeknya gimana sih hubungannya ini? Ya bagi saya memang hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah tak bisa diharapkan lagi. Di end hmm. salam. Jadi nggak perlu dipecat dan tak perlu juga mengundurkan diri. Saya kira memang sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, sejak saat itu jugalah sebenarnya Hubungan antara Jokowi dan PDIP itu sudah berakhir, sangat kelihatan mana minyak dan sangat kelihatan mana air. Minyak dan air ini paling susah untuk disatukan, pasti akan jelas sekalipun bersama, tapi perbedaannya tidak bisa disatukan dengan yang lainnya, Bang. Jadi, bagi saya, ini kan soal formalitas aja, apakah Jokowi dan Gibran itu dipecat atau tidak, ataukah mengundurkan diri atau tidak dari PDIP karena kalau sudah membaca iman politik, suasana hati, pikiran, kepentingan, saya kira sudah tak ada titik temu di dalamnya. Inilah mm. yang artinya saya cukup yakin mungkin butuh waktu yang cukup lama akan terjadi islah politik ya. Saya mengibaratkan PDIP dengan Jokowi ini kan perang saudara, Bang. Ya karena mm. apapun judulnya kebersamaan Jokowi dan PDIP ini kan cukup panjang. 23 tahun bukan waktu yang singkat menurut saya. Ini adalah waktu yang cukup panjang di mana hero pikuk kebersamaan yang sudah dibangun antara Jokowi dan PDP sudah sama-sama dirasakan pahit manisnya dipanggul bersama. Oleh karena itu, ketika ini perpisahan terjadi bagi saya untuk mencari titik temu istilah politiknya ini per hari ini pun saya masih belum menemukan jawabannya. Kalau mungkin hmm. saja itu butuh sekitar lima kali pilpres tidak bisa bertemu dengan uh, SBY. Bagi saya ini bisa ditafsirkan teorinya, mungkin butuh 20 atau 50 kali pemilu supaya bisa mempertemukan antara terah politik Jokowi dengan terah politik PDIP di masa yang akan datang. Ya kan kita tahu bahwa SBY dengan Pak Mega per hari ini, setelah lima kali pemilihan presiden secara langsung, juga belum ada titik temu. Dimana kesalahan SBY dengan Megawati ini kan sebenarnya bagi publik dianggap sepele kan. Ya, ya. Apalagi kesalahan antara PDIP dan Pak Jokowi ini kan, wah kesalahan yang menurut saya cukup luar biasa sakitnya. Ya, ya. Ini membutuhkan berlipat ganda musim pemilu-posim pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, kalau mau disimplifikasi, sudah tamat ini hubungan antara Jokowi dan PDIP. Tak ada lagi yang hmm. bisa diselamatkan. Tapi hmm. dalam politik kita itu menganut tak ada yang tak mungkin. Yang tak mungkin itu hanya menghidupkan kembali orang yang sudah mati. A. Boleh. Boleh kita berharap. Siapa tahu ada keajaiban. Ya, ya. Siapa tahu ada keajaiban. Mungkin dalam hitungan waktu dekat ya ada pertemuan antara Jokowi dan Megawati karena perantara Prabowo Subianto yang dinilai mampu akan menjadi sosok yang menjadi benteng, menjadi jembatan untuk mempertemukan antara mantan-mantan presiden itu. Makanya kan kalau kita mendengar statement-statement staf-stafnya Prabowo Subianto Prabowo sangat mungkin berkepentingan untuk membentuk apa yang disebut dengan presidensial club. Jadi mantan mm. presiden itu disatukan di situ ada SB, ada Megawati, mm. ada Jokowi dan Prabowo lah yang akan mengkoordinir itu semua. Kalau itu dilakukan, saya kira luar biasa. Ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa dan pastinya akan paling banyak ditunggu oleh publik. Bagi saya ketika Prabowo dan Megawati bertemu, ini bukan rekonsiliasi politik, bang. Karena dua tokoh ini sejak awal tidak pernah declare punya persoalan politik yang serius. Rekonsiliasi politik yang sesungguhnya ke depan adalah jika terjadi antara islah politik rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Megawati. Nah, oke. dan kita <laughs> Jadi, kita menanti itu menanti eh, ya, ya ya dan kita menanti eh, bagaimana kemungkinannya ke depan ini masih tetap sesuatu yang tetap menarik untuk diikuti ya <laughs> tentang dinamika hubungannya itu. Oke. Bung Adi, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.